Dan satu orang yang warga negara Korea Selatan yang menjadi korban reruntuhan dari Hotel Roa-Roa juga sudah ditemukan kemarin dalam kondisi meninggal dunia. Jadi total perinciannya artinya dari 120 orang warga negara asing yang berada di Palu dan Donggala saat terjadi bencana, 119 kondisinya selamat. Sebagian besar sudah dievakuasi keluar dari wilayah Palu dan sebagian sudah kembali ke negaranya.